rumah sakit sudah dibangun. Oh, kita juga harus membangun helipad. Dengan helipad, helikopter akan dapat mengantarkan pasien ke rumah sakit lebih cepat. Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, mengakibatkan kerugian besar. Aku arsitek Kiki. Apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Bangunan rumah sakit. Bangunan tua ini berisiko akan roboh. Ayo kita bongkar dulu. Siapkan pelat dasar bantalan. Tuangkan semen ke dalam sangkar penguat baja untuk membuat fondasi tiang yang kokoh. Waktunya untuk memasang bantalan pemisah gempa. Pastikan semua sekrup dikencangkan. Fondasi sudah dibangun. Bantalan pemisah gempa karet yang lembut dan fleksibel ini bekerja untuk memisahkan rumah dari tanah. Saat gempa terjadi, bantalan pemisah akan berubah bentuk untuk memisahkan rumah dari guncangan tanah dan menjaga agar rumah jauh lebih aman. Pilih bangunan rumah sakit. Wow, rumah sakit sudah dibangun. Oh, kita juga harus membangun helipad. Dengan helipad, helikopter akan dapat mengantarkan pasien ke rumah sakit lebih cepat.
bangunan tahan gempa dan bangunan biasa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju.